dari kecil itu merasa jago superior. Okay. Kalau yang dibully dia merasa pengen belajar terus kayak tadi. Kenapa bisa jadi? Tiba-tiba 2 hari kemudian, yang tadinya dia lagi ngechat mamanya, ibunya dapat kabar anaknya udah gak ada. Sedih gak kayak gitu? Ternyata anaknya ada korban bully. Jangan sampai kamu di sini salah satunya ada yang terpaksa gak ada lagi di sini, gak ada di dunia ini karena bully. Karena bully itu bukan hanya kelihatannya misalnya nih ya, toto. Misalnya, bang aku kan cuma ngecek-ngecekin doang, bang aku kan cuma lemparin barang ke dia. Tapi tahu gak kamu di Indonesia ini bunuh diri anak itu 40% karena bully. 40%, jadi angkanya tinggi. Jadi mungkin dia di sekolah gak dibunuh sama temennya, tapi karena dia tertekan, dia terbully, dia ngerasa mentalnya terganggu. Di rumah dia bangun diri, ada yang makan makanan beracun. Itulah bahayanya bully. Setuju ya deh? Setuju. Bully itu bahaya gak? Bahaya. Kalau bahaya kita bilang asyap. Jadi intinya aku cuma mau pesan, kita stop bullying. Walaupun aku tahu nih, ada adik laki-laki, ada adik yang cewek, pasti pengen ada yang rasa, aku pengen jadi jagoan, pengen aku lebih dilihat, pengen aku lebih sama teman-teman aku ngerasa superior. Itu manusiawi, ada beberapa anak-anak yang kayak gitu. Tapi bisa kita arahkan, misalnya kamu suka matematika, kamu pintar di matematika, kamu dilihat. Setuju gak? Oh bang, aku gak bisa pelajaran-pelajaran buku-buku gitu bang. Aku menghafalnya gak terlalu bagus. Sama kayak aku. Aku matematikanya jelek, tapi kita belum jago. Jadi intinya di sekolah ini kita belajar di bidang kita masing-masing gitu ya. Nanti kalau misalnya aku gak bisa belajar, kita cari bidang lain. Apakah kamu bidang jadi kamera, pembuatan film, atau memang anak-anak di lapangan, atau bahkan atlet gitu ya. Kalau misalnya aku energinya lebih di bang, aku di kelas gua aku pengennya ngajak ribut orang aja gitu. Ya jangan sampai itu terjadi. Kalau misalnya energinya lebih, kita ikut olahraga. Ada banyak olahraga di sekolah. Di sini sampai jago futsal. Yang main bola main futsal siapa? Awas saya pernah. Gak ada yang di sini. Juara 3. Sekolah ini satu juara 3 di Jakarta. Siapa yang di sini suka olahraga angkat tangan? Nah, kelihatan dari suaranya kan bang. Memang begitulah anak muda sekarang. Jadi coba kita alihkan olahraga, bisa banyak. Dan ini ada quote terakhir yang bisa kamu simpan di handphone kamu, dicatat, dicerna baik-baik. Quote-nya tuh simple. Tidak akan terlihat keren orang yang mau terlihat keren karena menjatuhkan atau menjelekkan atau menyiksa orang lain. Ya, siapa sebelum tadi tahu nggak yang ngomongnya apa? Tapi di sini aku mau tanya, siapa yang pernah jadi korban bully? Dari cewek siapa orang bully juga?
pribadi itu juga badannya tuh paling kecil di sekolah, jadi aku selalu dibully. Tapi ini ada yang maju di tinggi semua. Oke, tapi yang sebelah sana ya, katanya siapa yang pernah bully? Siapa aja yang baru aku pernah bully? Itu cerita yang paling ekstrim yang dibully di sekolah. Ayo. Bully itu kadang-kadang orang yang pasti bully malu, terus dia nggak mau lapor ke guru, nggak mau lapor ke sekolah atau ke polisi, jadinya dia bunuh diri itu di rumah. Jadi di sini kita sama-sama pengen kelarin semuanya baik-baik. Namanya siapa? Sidar. Apa main bola? Kamu dibullynya gimana dulu? Jidan ini dibully dulu karena nama ya, dikatain jidan nenek gitu. Terus akhirnya kamu nemu solusinya adalah katain balik gitu. Coba kita dengar sekarangnya, kamu namanya siapa? Rido. Rido ini dulu kenapa? Bully-bullynya kenapa? Oh, di lingkungan rumah. Nah, jadi karena dulu belum bisa bela diri, jadi setiap ketemu sama orang-orang itu selalu diajakin berantem. Oke. Selalu diajakin berantem. Akhirnya kamu berantem. Oke, belum bisa. Akhirnya kamu sempat dipukul. Terus kamu sempat mengalami kekerasan? Iya. Terus apa yang kamu lakukan untuk bisa move on, untuk bisa kembali bangkit dari pembulian? Ya, boleh aja sih. Jadi ada rektor bilang kalau di sekolah kayak tadi lebih baik. Kamu ikut. Ya. Sekarang pembulian masih ada? Udah nggak tahu di mana. Udah nggak tahu kemana. Lagi di sekolah. Oke. Oke, terima kasih ya Rido. Jadi Rido ini mengatasi pembuliannya dengan berlatih bela diri. Jadi pede sekarang. Ya, pede. Alhamdulillah. Panjang ya, berarti kamu 5 tahun dibully. Oke. Pakai motor. Kamu sempat nangis, ngedown. Tapi sabar, masya Allah. Oke. Akhirnya kamu on dari bullying. Sila. Jadi kamu bangkit dengan cara
udah gak ada pada peraturan Mas Tono. Apa mantan bully yang lain? Jangan bully yang lain ya. Selanjutnya, kamu. Namanya? Alfati. Masya Allah, keren namanya. Begini Mas. Ya. Jadi saya itu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Dibulinya seperti apa? Angkat tangan.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting aku doain untuk Sean, untuk Ahmad, untuk Fatih, untuk Zidan, Rido, Reski, Junaidi, aku doain kalian semua jadi anak-anak sukses. Punya teman, gak punya teman karena aku gak ada yang menemani. Jadi kalau aku ikut ekstrakurikuler, bukan aku bisa jadi karena badannya pendek, karena gurunya kamu ikut basket dong. Akhirnya aku ikut basket. Kepala aku dilempar mau bola basket sampai bibirku robek. Ditanya sama aku bilang, kamu kenapa bibirnya? Kepentok. Kalau lagi main basket, karena aku lagi main basket tuh di bola lempar lagi. Berkali-kali akhirnya, tapi setiap dari gue kamu udah pasti lagi udah kayak aku ngumpet di belakang itu ya. Aku terus masuk, aku dibully. Tapi kalau aku udah ekstra kulikuler malah gak ditemani guru mana. Jadi akhirnya aku pindah olahraga lain, adalah kayak ping-pong gitu ya, ping-pong badminton gitu. Di situ itu lapangannya cuma satu, tapi yang ikutnya 20 orang. Jadi cuma aku yang gak dikasih bagian. Jadi aku itu 2 jam aku duduk doang. Nunggu saya kata dikasih. Karena aku paling kecil, paling pendek. Tapi balas dendamnya apa? Bukan mukul dia, bukan balas dendam ke dia. Tapi kalau bisa semua teman-teman gue yang duduk, apa yang kerja sekarang sama aku. Jadi kemungkinan apa yang terjadi sekarang untuk masa depan kita. Kita cari apa sih kelemahan kita nanti one day, kebanyakan, itu kebanyakannya anak-anak yang dibully itu udah gedenya, masa depannya udah bicara, itu kebanyakannya, itu fakta, itu fakta loh, berarti prestasi, balas dengan prestasi. Kebanyakan jagoan di sekolah yang misalnya mukul, yang menindas orang, udah gedenya, kebanyakan gak jadi apa-apa, karena dari kecil itu udah ngerasa jagoan superior. Kalau yang dibully dia ngerasa pengen belajar terus, kayak tadi, kenapa bisa jadi juara medali emas di umurnya segitu. Suka banget oleh satu kata, nahkoda yang hebat tidak lahir dari lauk yang adem-adem. Nahkoda yang hebat akan lahir dari lauk yang penuh gelombang. Jadi kalau adik-adik semoga hidupnya penuh gelombang, penuh ujian, penuh cobaan, insya Allah suatu hari akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat.